Okay guys, kembali lagi ke dalam channel aku, iaitu channel Prop MJ. Okay, sekarang hari ni aku akan membuat review tentang Johnson. Bukan review tapi bug yang ada pada Johnson, iaitu Imota. Peralatan Imota. Ha, bug peralatan Imota. Bug ni boleh dilakukan oleh Johnson, Benedetta dan ada hero-hero yang lain yang aku bakal tunjukkan kepada korang nanti. Okay, yang pertama sekali aku memakai Johnson sebab Johnson yang paling senang untuk membuat bug ni. Iaitu bug menghilangkan lingkaran Imota. So, bug ni boleh dilakukan di dalam rank, klasik dan juga custom. Di mana-mana sahajalah mug ni. Bug ni adalah bug yang dibolehkan oleh Monton. Ataupun Monton pun sendiri tak baiki kot. Bug ni yang Monton tak baiki. Okay, so aku akan tunjukkan cara dia bagaimana. Okay, kita akan mat level, tambah emas. Lepas tu kita ambil semua skill. Tak payah pun sebenarnya semua skill. Ambil hanya ultimate saja. Okay, jikalau kita membeli peralatan Immortality, dia akan keluar lingkaran bulat yang bersayap ni. So, maksudnya di sini Johnson telah memiliki Immorta. So, kalau enemy lihat, enemy akan cakap, okay, Johnson ada mati dan hidup kembali. Okay, untuk cara menghilangkan Immorta ni, dia ada satu cara, iaitu cara yang pertama, cara dia macam ni. Kita mestilah membeli satu lagi item, iaitu item room yang menghilang ni, iaitu Shadow Mask. Okey, dengan menggunakan Shadow Mask ni, kita akan menggunakannya Halimunan dan terus menggunakan ulti. Okey guys, dia telah menghilang. Lingkaran ultimate-nya telah menghilang. Okey. Tapi jikalau korang rasa ultimate ni ada, so kita akan membuat ultimate ni tak ada. Contohnya tadi dia dah hilang, tetapi bila berlanggar je terus ada kembali. So kali ni kita kena buat dia menghilang lingkaran bulat ni. Kita akan membuatnya hilang. Kita tunggu sekejap. 39, 37, 36. Okay, tunggu dulu, bla 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 bla. Okay. Johnson ni bila dia menggunakan skill 1, lingkaran tetap ada. Skill 2 pun lingkaran ni tetap ada, lingkaran Immorta. So skill 3 pun ada. Okay, ada. So cara untuk menghilangkan lingkaran Immorta ni adalah menggunakan Halimunan. Macam yang saya cakap tadi, dia menggunakan Halimunan ni, menggunakan terus bertukar menjadi kereta dan terus meletup ya. Okay guys, dia dah menghilang. Lingkaran daripada Immorta telah hilang. So kalau enemy nampak kita pun kita tak ada Immorta. So kita boleh memperdayakan enemy lah. Senang. Kalau kita menggunakan skill 1 pun tak ada. Skill 2, skill 1 tak ada dan skill 2 pun tak ada guys. Okay, kalau kita gunakan ultimate, dia akan kembali still ada sebab dia dah berubah bentuk. Okay, still ada Immorta. Tapi kita akan cuba Immorta ni. Kalau kita mati, berjaya tak skill Immorta kita ni? So kita try mati dulu. Try mati dan kita hidup kembali ataupun tidak. Okay guys, kita hidup kembali. Okay, so maksudnya Immorta kita tu berhasil lah, berhasil digunakan.
Okay. So saya akan tunjukkan hero yang kedua yang boleh menghilangkan Imota. Okay. Okay guys, hero yang kedua kita akan pakai adalah hero Benedetta atau dikenali sebagai Benedetta. Sama je Benedetta, Benedetta, okay. Semuanya sama. So kita akan try menggunakan bug lekaran yang tadi. Okay, kita beli dulu Imota. Okay, lekaran Imota di badan Benedetta ni ada. So caranya seperti biasa, kita memakai roaming untuk halimunan. Kita just tekan dia punya skill basic attack, tekan halimunan. Sup. Gampang banget ni. Okay guys, tadi saya try menggunakan skill halimunan untuk Benedetta, tak menjadi. So kita akan try sekali lagi menggunakan ultimate. Okay, halimunan terus ultimate. Okay guys, halimunan terus ultimate. Okay guys, menjadi guys. Benedetta pun boleh menghilangkan dia punya Imota. So lekaran Imota dia Benedetta pun tak ada. So kalau kita menggunakan skill pun still tak ada. Skill 1 pun still tak ada. Skill 2 pun tak ada guys. Okay, kalau kita menggunakan ultimate, Imota tu akan kembali ada. Okay, kita cuba. Okay guys, sudah ada, Imotanya kembali ada. Okay, kita akan cuba untuk hero lain. Cara dia, skill ni menggunakan halimunan dan terus je ultimate. Okay. Okay guys, hero yang kedua adalah hero Lancelot yang boleh menghilangkan Imota. Skill dia macam tadi, siang sial pula. Sama macam hero-hero lain. Cara dia seperti biasa, halimunan dan ultimate. Okay, terus menghilang. Jadi guys, dia menjadi guys. Okay, boleh juga dicubakan oleh Sun. Sun hero yang boleh menghilang seperti apa, Johnson, Sun, Lancelot, Benedetta dan apa, alah lupalah pula hero apa tah yang tu yang boleh jadi kita jadi hilang. Adalah beberapa hero yang pasti hero tu daripada bentuk biasa berubah bentuk. Macam Sun daripada 1 berubah menjadi 3. Kalau kita nak cuba ni dekat dengan tank, contoh macam Gatot Chaka pun boleh guys. Gatot Chaka pun boleh menghilangkan Imota dan hero-hero lain. Belmont tak boleh. Belmont tak boleh. Hero apa, Jauhid pun, Jauhid boleh. Apa tu yang batu tu, Grok tak boleh. Magic pun Semua tak boleh kecuali yang pakai bola tu. Nama apa dah? Yang pakai bola tu, yang lempar-lempar dekat tanah tu. Alah, yang pakai music tu, skin dia. Lupa pula. Okay, skin siapa ya? Okay, hot girl tu. Bukan, hot girl lempar magic tu. Lempar-lempar got atas tanah. Alah. Lilia pun boleh menghilangkan Imota. Lilia pun boleh
hero-hero yang seperti macam itulah. Korang boleh mencubanya sendiri di mood rank, klasik ataupun mana-manalah, pro ke, PvP ke, ikutlah. Ikut yang anda suka dan terserah kepada anda untuk melakukan bug ini ataupun tak nak buat. Okey, di sini saja, sampai di sini saja video saya kali ini.